Oke, tonton balik lagi di channel Papa Boy ya. Kita sambung lagi ya. Kita sambung dari episode-nya kemarin kan, episode sebelumnya itu kita itu diserang ya, diserang sama ribuan ya. Banyak itu sebenarnya kalau kita nggak ngumpet ya. Itu mereka itu berbondong-bondong itu bakalan ngabisin kita, teman-teman. Hanya saja kita itu mampu ngabisin mereka itu hanya berapa ratus gitu loh. Kalau kita ngeladenin, kita itu nggak ada habisnya, teman-teman. Ya, untungnya kita berhasil ngumpet dan berhasil lari, tapi hanya saja ada beberapa pesawat kita itu 3 atau 4 pesawat kita itu bermasalah, teman-teman ya. Bermasalah, dan kita juga coba ngebenerin. Walaupun ini Kapten Pris juga lagi bingung, ini mereka ini nggak ada yang bisa mahir untuk pesawat, teman-teman. Jadi untuk membenerin pesawat itu nggak ada gitu. Jadi kemungkinan kalau pesawatnya udah rusak kayak gini, kemungkinan kita pakai terus kita buang gitu, karena kita nggak punya orang yang ahli untuk pesawat-pesawat ini, teman-teman. Ini juga mereka ini di sini di meja ini mereka lagi coba kebingungan gitu loh, untuk ngatur-ngatur ini ngatur itu gitu ya. Ya, jadi episode sebelumnya itu kan, di sebelumnya lagi itu kan kita kan melakukan penyerangan ke base Gilang Minyak itu ya, dan akhirnya kita dijegat. Kita belum sempat jauh, belum jauh dari base tersebut, kita udah dijegat sama Chernobog di depan kita ya. Kalian tonton aja dulu video-video sebelumnya ya, teman-teman. Kalau enggak saya taruhin di akhir video biasanya gitu ya. Kita hari ini bakalan survei beberapa base-base mereka ya. Tapi kita coba untuk menghabisi mereka, jangan sampai ada sisa ya. Kalau misalnya sampai ada sisa, kita ngeri juga, teman-teman. Mungkin itu di calling, di telepon. Untungnya kita dapat backup 7 pesawat tempur ya. Mungkin dari satu anggota kita yang di udara itu melihat ada pergerakan umbrella itu nyamperin si Johnny, dan akhirnya mereka itu calling yang lainnya, dan akhirnya mereka itu datang gitu loh. Oke, kita bakal on the way ya. Siap. Matiin dulu rokoknya. Siap. Oke. Ini lihat, teman-teman. Kita lihat-lihat dulu ya di sini ya. Mereka itu kayak macet-macet gitu ya. Nggak apa-apalah. Dan si Kabi lagi, semuanya lagi di kita usahain mereka itu saya suruh masuk ke dalam semuanya. Ya, jangan ada yang di luar, takutnya kenapa-napa, teman-teman ya. Takutnya kenapa-napa, jadi kita suruh masuk ke dalam. Ini Kabi ngapain? Oh, Kabi lagi bersih-bersih, teman-teman. Bersih-bersih sampai bersih ya Kabi ya. Nah, yang ini juga, teman-teman, ini pada ngebul ya. Untungnya mereka itu sempat mendarat di lapangan sini, teman-teman. Kalau enggak, ini udah hancur ini kita nih. Pada ngebul. Udah. Li ngapain? Lu ngapain, Li? Oh. Li. Oh, Li lihat si Jul, teman-teman. Ngintipin si Jul. Gua nabrak ini loh. Oh, si Jul lagi ngasih bunga ke cewek. Lagi ngerayu dia tahu barang-barang enak, teman-teman. Lagi ngasih bunga kamret juga si Jul. Eli, si Eli, Eli. Udah, Li. Udah, Li. Slow, Li. Santai, Li. Santai, Li. Gak usah kayak gitu, Li. Biar si Jul juga butuh penyegar, Li. Ganti oli atau gimana gitu. Gak usah diinin lah. Gak usah gitu lah, Li. Biarin lah. Si Jul mungkin ini olinya kering gitu kan. Oke, jadi ini lagi diapain sih? Lagi di fresh atau diapain? Gua nggak tahu, teman-teman. Kalau kalian mau ada yang mau skip, skip aja ya. Kita mau ngeliat aktivitas mereka ini setelah penyerangan. Mereka ini lagi checklist ya. Checklist apa sih? Oh, lagi mereka lagi checklist yang rusak-rusak ya. Oke, siap. Ini saya naikin pasti mati, teman-teman. Coba ya, saya naikin ya. Masih rusak nih. Bisa kalau hidup gak? Mati, bener asli. Biasanya kan nyala tuh belakang. Gak bisa.
mati. Mati apain kunci, gue gak ngerti lah. Oke, lagi masih diinterogasi terus sama Mbak Farah. Mbak Farah, tatonya gue baru ngomong lu. Tatonya Mbak Farah. Oke, yuk kita capcus teman-teman. Kita bawa backup satu aja. Kita cuma buat survei aja ya, bukan untuk menyerang ya. Kita survei dulu ada beberapa base gitu. Misalnya kita dapetin 2 base, 3 base, kita kasih laporan ke Captain Priest biar kita sikat lagi gitu. Si Jul songong juga nih anak. Mukanya lihat tuh, bengis banget nih. Si Jul bener-bener Jul. Siapin senjata, takutnya ada zombie di sini. Pak ikut yuk, udah cengok-cengok aja nih bapak ini waspada temen. Dingin lu juga sendirian di depan. Ya santai pak. Santai santai santai. Yuk ikut gue yuk. Konfirmasi sebagai combat. Yuk 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 yuk. Ini kosong ya di luar ya, nggak ada siapa-siapa ya. Kita kesana teman-teman. Kita nggak kendaraan kita di sana soalnya. Ya ini ada tangga. Sini bawa pindahin ke sini tangga itu. Wah, mobil andalan kita. Iya ya, rusak ya. Mbak ini dokter teman-teman, yang ini nih. Ini dia kayaknya ngebantuin tapi dia bingung. Ini apaan gitu, ini apaan. Nah, digaruk-garuk kepala lagi, ini apaan gitu katanya. Apaan ya ini ya, ini apaan. Mungkin ini disuruh kali sama si siapa namanya nih. Siapa yang namanya lupa gue juga namanya juga lagi disuruh cuman dia bingung gara-gara kepala mulu. Kita naik helikopter aja deh, di dalam masih aman kan. Oke okay, yuk pak let's go yuk. Pak anterin saya pak ya, kalau misalnya urgent bapak ini ikut saya, tapi kalau nggak urgent kita bakalan turun di jalan teman-teman. Berarti kita pakai helikopternya yang ini nih, soalnya helikopter ini ada cantelan talinya kalau nggak salah deh. Nah ini di atas nih tuh, ini dia ada cantelan talinya tuh. Kalau yang buzzard itu nggak ada tuh, ada cantelan tali kanan kiri tuh. Jadi gua masih bisa inilah. Ini nggak ada. Yuk, ayo. Gue mau cek yang di menara, kalau dari sini kelihatan gak ya? Bentar teman-teman ya. Kalau dari helikopter kelihatan real, kelihatan gak sih? Atau cuma background dari dalam doang? Bentar ya, gue first person kali ya. Kelihatan gak sih mereka? Ini di sini biasanya ngeker-ngeker nih. Yang lihat doang. Apa cuman dari dalam doang kelihatannya, dari luar nggak kelihatan gitu. Ini susah loh.
kendaraannya di sebelah sana. Ntar temen-temen, kalian kalau mau skip-skip aja. Saya mau ngeliatin. Nah ini dia. Oh enggak, kelihatan tuh ada tuh. Ada. Itu tuh. Mereka, saya pikir formalitas doang. Ternyata mereka ada tuh, lagi ngintip tuh. Ada. Ada ya. Oke, let's go deh. Oke, yang pertama kita cek adalah di bagian sebelah sini, teman-teman. Base yang kira-kira pasukannya banyak-banyak dulu ya, biasanya ya. Soalnya ruangannya memang gede. Mereka itu pokoknya menguasai lahan-lahan yang kayak minyak gitu, kelistrikan, pokoknya yang berhubungan sama pokok-pokok sehari-hari gitu loh. Listrik kan kita butuh, minyak kita butuh, sama makanan. Yaitu makanan di sini adalah tempat pemotongan. Oke. Sebelah mana ya? Sebelah sana. Kurang ke depan. Di mana ya? Alamatnya di sini loh. Di sini. Oke, kita merendah. Kita agak merendah dulu sedikit. Oh, kelihatan. Jangan sampai gue ngelempar tali, jangan dulu. Jangan. Kalau gue ngelempar tali, nanti gue sendiri dan pasukan gue bakalan pulang. Sebentar dulu ya. Kelihatan dari sini. Oke, kita di sini nih. Kita parkir di sini nih. Dekat bendera ini, patokannya bendera amunisi nih. Bang, ambil senjata bang di tempat amunisi bang, kagak bisa dikunci. Kalau GTA zombie, kalian kalau main punya GTA terus main versi zombie, silakan dicoba masuk ke situ. Nih, ini tempat amunisi nih. Nih amunisi nih. Oh, bisa. Oh my god. Bisa tapi kagak bisa diambil. Ya cuman ini doang yang bisa. What? Wah, gak bisa masuk dong tuh. Itu banyak NPC temen-temen. Tapi di sini, wah ini mah. Ini apa namanya, kayak misi apa namanya, main misi apa namanya, misi offline. Tapi senjatanya gak bisa diambil tuh, gak ada tulisan E atau apa gitu. Cuma di sini doang bisa nih masuk, temen gak bisa, gak ada notifikasi apa-apa. Gak bisa. Coba kalau gue tembak mereka nih. Gak bisa teman-teman. Ini memang kayak misi random di GTA offline. Jadi kita gak bisa ngapa-ngapain. Ini doang nih, satu bisa dibuka nih. Yuk, let's go yuk. Nah, biasanya kan kalau kalian masuk ke tempat senjata ya, ke tempat pembelian senjata, kalian gak bisa megang senjata seperti ini di dalam sini. Coba deh. Tapi ini bisa, karena memang ini versi zombie. Oke, yuk let's go. Why hasn't someone sensible shot you yet? Pak, tembak pak. Ini senjata ini paling enak nih. Tembak pak. Masalahnya rusuh tuh temen dia. Taruh ya, di mana ya?
Oh kan bener ada temen. Lo jatuh dimanjat tapi jatuh. Loh yang di sini hilang. Ini di sini ada nih. Ini jatuh nih tadi ada satu. Nggak bisa lewat sini atau lagi deh. Ya helikopter kita bergerak nih. Ini gara-gara ini teman-teman nih. Ini gara-gara apa namanya ada yang spawn nih. Tadi gue taruh tenda dulu teman-teman. Taruh tenda dulu sini nih. Biar mobil gue nggak ketiban mobil spawn teman-teman. Oke tenda. Sekarang gue di atas ini nih. Oh, astaga, bikin kaget kau. Biasanya kita naik kelas sebelah mana ya? Oh, di sebelah sini nih. Taruh. Oke, berarti lewat jalur sebelah sana. Ya, untung. Pak, cepetan, gue mau tutup pakai pagar, teman-teman. Kalau pasukan gue naik, takutnya zombie naik. Ayo pak, naik pak, cepetan pak. Naik cepetan. Sini pak. Kita tutup dulu teman-teman biar zombinya nggak naik. Sini pak jangan terlalu deket situ pak. Beril, oke. Kita tutup pakai beril biar kalau misalnya kenapa-napa aman. Tuh kan pakai mobil datang, ada yang pakai mobil datang teman-teman. Nah. Oke. Kampret ini ada si rusuh di dalam di bawah. Oh, ditutupin di depannya. Sebentar, gua ada melihat sesuatu yang aneh teman-teman di sini. Ya. Ya, kalingan. Ditutup juga nih. Ditutup pintu. Wah, anjay, mobil keren nih. Berarti kalau ada mobil di dalam ada tamu nih, teman-teman nih. Bukti ini soalnya ditaruh di depan nih. Kita dialangin, kita kayaknya enggak bisa masuk dari pagar ini dan oke, kita enggak bisa masuk dari sini ya. Mobil apaan nih? Oke. Main cantik gimana caranya ya? Susah ini, kita main cantik nggak bisa teman-teman. Gini deh, solusi cara main cantik, saya akan naruh beberapa ini di sini, ranjau, ini gulung dulu. Kita bakal taruh ini di ini. Di sana satu. Sini satu. Oke, begal ngapain sih? Tutup. Sini pak. Kalau dekat situ, sini pak. Awas pak. Ntar kena kedetek meledak. Sini pak. Dua. Oke, siap. Yuk, let's go yuk. Ini mobil merah muter-muter lihat tuh. Muterin aja lihat tuh.
ke dalam, dia ke sini nih. Tuh mobil tuh. Mau ngapain mobil ini? Oke, masuk, belok, dia belok. Wanita cantik, teman-teman. Cantik loh. Oke, udah aman. Tadinya saya cuma buat ngelihat, cuman dikarenakan lagi ada tamu, gua nggak tahu itu tamu. Oh, pagar terbuka. Oh, ada yang keluar. Mereka ada yang keluar. Pagar terbuka, oke. Itu masih ada kan di situ? Kok ada teriak hei sih? Oke, yuk. Oke, ready ya, Pak ya? Oke, teman-teman, kita ready, teman-teman. Udah gua kasih ranjau. Gua pengen tahu tamunya itu siapa. Sini, Pak. Walah, Mak, RPG semuanya. Berarti RPG-nya gua tembak, teman-teman. RPG-nya biar dia kena, kira-kira dua-duanya kena. Yah! Oh shit, man. Ya, gua enggak bisa naik, udah gua kasih ranjau. Bagaimana ini? Geledakin dia ranjau ini. Ah, oh, kampret. Gua pakai jang. Oke. I'm just filling up. Dan gua gulung dulu deh. Gulung terus tutup lagi sini Pak. Cepetan, Pak. Cepetan, jangan pakai lama jalannya. Oke. Masih ada harapan buat naruh ranjau. Tuh mereka di bawah tuh. Dem. Kena satu. Nah, ini ada ke pintu nih. Senjata enak nih suara ini. Oh, ini dari mana nih kampret anjir? Oh, dari sono loh. Oh, naik pada naik. Kok yang sekarang lebih brutal ya? Yang mereka itu lebih brutal dari Meriwether, teman-teman. Umbrella ini. Oh, lo pakai air biji gak lo? Mereka itu lebih brutal. Di episode sebelumnya, gue pakai Chernobog ditabrak sama dia, dihajar. Meriwether waktu itu nyetir nggak kayak gitu. Buset, tuh kan mereka aktif lo. Tongnya gue tembak. Gara-gara sih masih mereka aktif loh, naik loh, dia tahu gitu loh tangga mana yang bisa dinaikin gitu. Oke, kemungkinan aman. Oh, jadi nggak tahu semua, teman-teman. Yang tahu cuman di bagian belakang. Jadi iya, jadi mereka itu nggak tahu semuanya. Jadi oke, Pak, kita cuma berdua. Mau nggak mau kita main pintar, teman-teman. Di situ udah kita tutup, ya udah kita kasih ranjau juga. Ini udah nggak ada yang mungkin bisa naik, ya tangga udah nggak ada lagi di sini. Kita sikat-sikatin dulu aja lah. Kampret juga ini. Gara-gara terpancing itu mobil apa itu gede banget, itu mobilnya kayak gladiator, teman-teman. Ya, kok meleset sih? Ada bilang Pak Yu gak tuh? Ini bergerak. Oh, dia udah mulai turun kayaknya nih. Pintu terbuka gak? Oke, pintu belum terbuka, teman-teman. Kemungkinan masih kondisi aman saya.
Kalau pintu terbuka berarti mereka kalang pada keluar semua. Dan bilang Dai, gimana nih? Di belakang Pak, di belakang, suara di belakang. Suara di belakang, suara di belakang. Lu banyak. Oke. Kalau dia naik hancur badan dia. Dia loncat gak lu? Kan kena lu. Benar anjir. Dia loncat pagar. Gila, itu dia senjata apa? Langsung kebakar semuanya loh. Gila, satu lantai kebakar loh. Dia pakai senjata apa? Kampret, ini kita udah tutup. Buset. Kita udah tutup. Mereka cerdas dia, wah benar-benar yang sekarang itu jauh lebih ini teman-teman bermain akal sehatnya dia. Kayak biasanya kan suka nabrak-nabrak tuh namanya NPC, ini dia naik loh. Kayak gue taruh paling bawah ya, gregetan gue. Dia lebih licik. Nah, ada yang bilang you damage. Tak. Gimana ya? Kosong. Tapi suaranya di gedung sebelah nih. Suaranya di sini nih. Pak, yaudah yuk, turun yuk. Turun yuk, gue gak tahu jumlah mereka. Yang sekarang gak tahu jumlah sama sekali, teman-teman. Pasti gue harus siapkan smoke. Oke, smoke udah gue siapin. Oke, kita ambil, yuk. Kan lebih gesit loh. Lah ini kekeran kenapa ada di... Nah gitu, kekeran ada di pegang. Oke, kosong, yuk. Kosong. Waduh, zombienya banyak. Oh. Senjatanya enak banget ini, beneran dah. Suaranya enak gitu loh di kuping. Wah kena lo, dia udah mulai mau berternak dia di sini. Tuh pakai suppressor.
out of bullets. Aduh, zombie mulai banyak lagi. Bro, kena lo, rasain, enak banget. Oke, ada yang di lampu merah, ada yang di jalanan. Oh, banyak di jalanan nyari gue kayak itu, temen. Bentar. Dia di jalanan nyari gue kayak ini. Ada yang di lampu merah. Apa dia lagi lirik-lirik nih? Ya, dia bergerak kampret. Kena. Di jalanan banyak. Bentar. Nih. Di jalanan jegat. Tuh jalanan dihadang, 1, 2, 3 dihadang. Kayaknya mereka itu dipikir kita kabur, mereka stay tuh teman-teman. Mereka stay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6. Oke, mereka nyari kita di sana. Padahal kita udah muter di sini. Bentar. Dari mana nih? Oh, ada diri di sini. Untung ada pesan dia. Mereka pada diri di sini jagain kita, teman-teman, nyariin. Tuh. Tuh kan banyak 8 orang, 8. Nyariin. 8 orang, ada 8 orang. Dia lebih cerdik loh dibanding Meriwether. Oke. Didi lagi ngeliat temennya nih. Didi ngeliat temennya nih. Lah. Oke, ada 2 lagi di situ. Apakah temennya ngeliat? Nggak ngeliat dong. Oh, oke. Dia ngeliat kayaknya 1 orang. Mereka di luar loh. Mereka di luar tuh temen. Ngilu. Kalau di luar. Baju dia merah sih. Jadi ada. Sebentar. Ada. Dia lagi mau nengokin temen ini. Ya. Pakai berhenti lagi dia nyariin suara apaan tuh. Oke, kosong, kita udah lihat sinematiknya barusan. Oke. Sabar, gue mau lempar semua ke sini, teman-teman. Gak ada yang batuk ya? Oke. Ada suara orang batuk gak? Oh, ada banyak. Mereka udah mulai keracunan. Mereka keracunan, oke.
Duh, kameranya susah banget sih. Mereka keracunan, kita lempar lagi ke sebelah sana, teman-teman. Keracunan lo, rasain lo. Keracunan di keracunan lo. Slow, slow. Oke, oke, baikkan keluar, baikkan keluar. Oke, semok lagi deh, tambahin deh. Semok, 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 semok. Oh, banyak banget. Shit, man. Sumpah, banyak banget ini, terbanyak. Woi. Wah, kena lo. Wah, sisa dua, teman-teman. Nah, mereka keracunan. Tenang pak, tenang pak, tenang, kita main cantik. Kena, dia ngumpet di balik tembok, kena gak tuh? Gue dikatain asol gak lo? Gila, banyak banget mereka. Kalau yang sekarang, kemarin-kemarin kan nggak kayak gini. Kalau sekarang kan kita ngelempar semua kayu, mereka langsung berbondong-bondong, puluhan orang keluar dari dalam loh, teman-teman. Dulu kan nggak. Oh. Jadi kalau yang sekarang ketika dengar suara ledakan atau suara teriakan, inisiatif mereka tuh nggak ada di dalam, mereka itu berbondong-bondong, berlomba-lomba langsung keluar, teman-teman. Kangen juga gua sama ngelihat daging-daging di sini nih. Hajar pak. Hidup-hidup mau kemana dia? Ada yang bilang fuck you, tapi di mana dia?
Ini senjatanya enak loh, lempar dulu 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 dulu. Oke, tembak pak. Bagus pak, thank you pak. Mau kemana nih? Oh gila, kok banyak sih sekarang ih. Bari gentleman. Sak Madi. Bu Trevor mau ngomong apa dijawabnya tetap Sak Madi. Hello, who wants some now? Talk sucker. You want war, asshole? Main kata-kataan, teman-teman. Apapun pertanyaan kita tetap dijawab Sak Madi sama mereka. Sak Madi. Waduh, men masih ada di luar ternyata. Ini mobil caranya gimana keluar ini? Oh, aduh. Loh, pasukan gua kok ngilang-ngilang? Wah, ini kayaknya harus suruh bawa masuk lagi nih temen nih. Bawa masuk lagi nih. Loh. Salah pintu kali ini. Nah kan udah enggak. Tadi salah pintu. Nah. Kalau salah pintu begini teman-teman, pantesan pasukan kita nggak pernah mau lewat pintu situ. Jadi gini aja pak, bapak bawa helikopter, bawa helikopter ya, suruh dibawa deh, beli.
Bapak mau kemana? Wah ini mau kemana nih? Keder dia tuh teman. Oke, mobil gue bawa tuh, mobil apa nih? Bapak itu mau kemana? Waduh, ini mobil lewat mana? Oh iya, ini nih Chernobyl-nya bisa gue iniin. Masukan gue kemana tadi? Oh tuh dia, oh dia naik helikopter. Ya salam. Gue nyariin lu. Ini tendanya kegulung nih. Belum disuruh siap. Ada begal. Begal kayaknya mau ngambil mobil ini. Waduh, ini mobil keren banget, sumpah. Loh. Gak bisa masuk dari situ lagi. Wah, gila ini mobil apa nih? Waduh, gila. Serius ini Mercedes ada kayak gini? Oke, menghindari yang hal yang tidak diinginkan, kita ke kanan dulu teman-teman. Stop di sini. Terbalik mobil. Wanita. Wow, Sunade. Nanti gak bakal sempak dia. Untung gue ngeliatnya, aduh. Oke, clear teman-teman. Mereka gak terlalu banyak patroli. Tapi ketika mendengar suara yang aneh, mereka itu langsung stay di jalanan kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak patroli gitu kayak dulu itu nggak ada kayaknya. Mereka langsung inisiatif ke jalanan kayak ngejegat kita gitu loh. Mobil keren anjir, keren sumpah. Keren banget itu mobil. Coba gue lihat lebih ya. Oh gila, keren. Oke, kita ke kiri, baliknya lewat kiri teman-teman, sekalian patroli karena sebelah kiri suka ada. Ini keren mobil nih.
Wah, ini bawa balik dulu teman-teman. Abis bawa balik baru kita menjelajah lagi teman-teman. Helikopter mana? Oh, di atas. Oke, kita agak minggir dulu sedikit. Ini kayaknya udah mutlak NPC-nya itu Tsunade, karena begalnya itu tadi Tsunade dan tadi Jobi-Jobi juga Tsunade juga. Ini nggak bisa dibuka ya? Gak bisa dibuka ya? Oh, belakang nggak bisa dibuka ya? Tapi coba. It's okay, mobil keren banget. Keren parah ini mobil, sumpah keren. Keren-keren, gue suka banget. Wah gila keren. White itu merah-merah apa? Oh wow 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 wow. Ada mobil ngebut depan kita teman-teman. Ini kayak Tsunade nih. Tsunade cuma bisa buat senang-senang doang. Bentar, Tsunade kemana? Gue lagi sekarang cari patroli teman-teman. Gue nggak pengen diuber-uber lagi kayak episode sebelumnya. Kosong. Tata Tsunade, Tsunade. White. Dua. Tuh bener kan Tsunade? Ya, dia keluar disantap zombie dia. Ya lo. Iya, digengbeng sama zombie. Diapain tuh? Gila. Diapain itu? Diapain? Kabur. Kabur. Gila. Zombie stress. Aktif semua. Kaptus. Taruh mobil dulu. Kita menjelajah lagi teman-teman. Mana dia di sini? Biasanya suka ada nih, tapi kok udah gak ada sekarang. Udah bukan zaman Emery sekarang ini. Gak ada kayak gitu-gitu. Mereka langsung sigap, gila. Oke, jangan lupa like, comment, dan share-nya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Ini mobil keren banget. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me, mama.